Yang kelompok satu gue disiapin materinya, PPT sama makalahnya. Adakah kelompok satu di sini udah masuk? Ya Mas, kelompok Boleh, satu. boleh di-share Mas materi PPT-nya sama makalahnya. Ini di share screen aja atau dikasih link ya? Dikirim ke saya boleh Mas, buat saya forward ke Pak Mahathir. Kalau PPT-nya bikin nggak apa makalah aja? Cuman makalahnya aja. Oke, bentar ya. Apa harus PPT-nya juga? Nggak harus sih. Kita bahas makalahnya. Oke. Bapaknya udah duduk. Dari. Kenapa, Mas Roni? Bapaknya udah ada. Sebentar, katanya laptopnya lagi trouble nih. Coba gabung pakai HP. Oh, ya.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini dari Pak Mahathir katanya laptopnya ada trouble. Jadi, saya mewakili di sini. Jadi, untuk pembelajaran hari ini itu membahas tentang musyawarah yang sudah dibuat makalahnya oleh kelompok satu. Kepada kelompok satu, silakan dipaparkan makalahnya dan dibahas kira-kira poin-poin di situ apa aja. Setelah pembahasan, nanti kita ada sesi diskusi. Bagi teman-teman yang mau bertanya, nanti silakan bertanya. Dan untuk kelompok satu yang nggak hadir, boleh dicatat nanti biar jadi penilaian juga untuk presentasinya ya. Kepada kelompok satu dipersilakan share screen, nggak apa-apa. Untuk absennya nanti belakangan ya, terakhir. Jadi di akhir pembelajaran baru di absen. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri, di sini saya ingin mempresentasikan makalah makalah tugas PAI dengan judul Musyawarah, Konsep dan Strategi Internalisasi. Dalam mengerjakan makalah ini, kami dari tim kelompok 1, diantaranya Toto Wahyudi, Ilyas Radea, Fadil Zikri Ilahi, Ahmad Nurwidianto, Ahmad Fauzi, dan Niko Arisaputra. Di sini kami mempresentasikan konsep-konsep musyawarah dan strategi internalisasinya. Berikut adalah daftar isinya, latar belakang, tujuan, manfaat, kemudian diikuti oleh pembahasan pengertian referensi internalisasi dan penerapannya. Latar belakang dari makalah ini, banyak dari kegiatan manusia diantaranya melakukan kesepakatan dengan berdiskusi bersama. Tetapi tak semua individu itu melakukan diskusi atau membuat keputusan secara bersama-sama, melainkan kebanyakan dari mereka secara sepihak tanpa peduli nasib pihak lain. Hal ini mungkin karena kurangnya kesadaran yang kuat dalam perundingan bersama, saling pengertian, ataupun menimbang keuntungan atau kerugian yang nanti didapatkan. Tujuan makalah ini dibuat untuk menanamkan perilaku agar pembaca ataupun masyarakat selalu mengingat untuk melakukan musyawarah dan pembahasan atau perundingan. Manfaat-manfaat dari makalah ini yang kami buat diharapkan kepada pembaca dapat mengetahui bahwa pemikiran pendapat seseorang dari makalah ini, manfaat yang kita dapatkan, kita bisa mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan sesama pihak. Kemudian, kita dapat mengetahui isi pemikiran atau pendapat dari seseorang akan sesuatu hal yang didiskusikan. Kemudian, kita akan saling menghormati pendapat orang lain. Setelah itu, kesepakatan tersebut harus kita terima dengan baik. Lalu, akan menumbuhkan jiwa yang saling pengertian terhadap pihak lainnya. Pembahasan. Musyawarah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya syura, secara bahasa meminta pendapat ataupun pertimbangan. Secara istilah, suatu perkumpulan atau majelis yang membahas ataupun memberikan pendapat dan mempertimbangkan dengan pendapat lainnya untuk mencapai suatu kesepakatan. Referensi-referensi musyawarah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya
wa amruhum syura bainahum. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Asy-Syura ayat 38. Dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari Abu Hurairah ia berkata aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari An Jabbarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istasyara ahadukum ahahu falyusir alaihi. Artinya apabila salah seorang meminta bermusyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah. Di sini kami ada membuat cara internalisasi musyawarah terhadap masyarakat. Berikut cara mengukir sifat tersebut agar musyawarah berjalan dengan harmonis. Kita dapat meminta pihak yang kita rundingkan untuk saling pengertian dan meminta bekerja sama untuk menyelesaikan bersama dengan akal yang sehat, adil, dan hati yang luhur. Hal lain yang dapat kita lakukan untuk memberikan kesadaran kepada mereka, kita dapat memberikan tekanan bahwa dalam agama Islam, metode yang paling baik untuk menyelesaikan masalah adalah salah satunya dengan bermusyawarah. Kita dapat memberikan mereka dalil-dalil ataupun hadis yang mempertegas untuk melakukan permusyawaratan untuk mencapai suatu kesepakatan dalam masalah. Untuk penerapan musyawarah ini, kita dapat lakukan dari hal-hal kecil ataupun hal besar. Misalnya seperti berumah tangga, sama teman, ataupun masyarakat. Kita juga bisa bermusyawarah pada hal-hal seperti politik dan pemerintahan. Pada zaman Rasulullah pun sudah banyak contoh-contoh penerapan musyawarah, di antaranya seperti menyusun strategi perang, membuat perjanjian, ataupun keputusan pemerintahan. Penutup. Dari makalah ini, kita dapat simpulkan bahwa suatu perkara atau masalah kita dapat menyelesaikannya bersama-sama dengan musyawarah. Hal ini pun juga dipertegas dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, banyak manfaat yang kita dapatkan dalam bermusyawarah alih-alih asal dalam berpendapat tanpa memperdulikan nasib pihak lain. Dengan mengenalkan musyawarah ini terhadap masyarakat, akan terciptalah suatu kesepakatan yang baik dan adil. Referensi-referensi ini kami ambil dari buku Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Perkuliahan Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh resen satu-satu terkait materi yang dibahas oleh Mas Fadowil. Mungkin teman kelompoknya boleh bantu jawab juga. Yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Apa? Ada yang mau ditanyakan terkait musyawarah pada makalah yang kami buat ini? Mas Fadoil, artinya dari Oh iya. Mas Fadoil, kan kalau setiap perkara kita melakukan musyawarah itu kan dianjurkan dan juga ditegaskan di Al-Qur'an ya, Mas. Ya. Nah, gimana kalau orang-orang yang bermusyawarah itu akhirnya nggak bisa mencapai suatu kesepakatan gitu. Nah, itu kira-kira solusinya gimana itu? Mungkin untuk solusi masalah tersebut, kita bisa minta mereka untuk saling pengertian. Tapi kalau misalnya tidak bisa,
ya mungkin kita cari cara lain lah. Oh, mungkin dari tim saya atau ada yang mau bantu untuk menjawab pertanyaan tersebut dari Mas Arjuna? Ya, saya bantu jawab ya sedikit. Jadi konsep musyawarah pada zaman Rasulullah itu selain dengan musyawarah apabila pendapatnya tidak cukup untuk hasil, kalau dulu juga ada namanya sistem pemungutan suara, Mas Arjuna. Jadi dari zaman dulu memang sudah ada namanya sistem pemungutan suara. Jadi kalau memang dirasa musyawarahnya kurang memuaskan, di situ akan diambil suara terbanyak untuk keputusan ini adalah apa dari pilihan yang ada di musyawarah tersebut, karena pastinya dalam suatu musyawarah itu ada suatu poin-poin yang akan menjadi akhir, sehingga kira-kira keputusan setelah ini apa. Seperti itu Mas Arjuna ingin jawab ya. Kira-kira sudah cukup terjawab atau belum? Yang lain yang mau bertanya atau mau bantu menjawab juga boleh, silakan dari konsep ini. Untuk kelompoknya udah ada ya, nanti yang oh siapa nih, Yusi Nur Halimah boleh silakan. Ya silakan Yusi Nur Halimah. Izin bertanya Pak, gimana caranya? Ya, izin bertanya. Nah, untuk musyawarah itu dalam Islam apakah diatur ya untuk poin-poin misalnya dalam sila kesopanan atau ada aturan-aturan lain gitu yang memang diatur waktu zaman Rasulullah maupun zaman Khalifah gitu, karena kita tahu kalau musyawarah itu kan banyak memicu konflik gitu ya. Nah, sekiranya yang diatur dalam Islam itu musyawarah itu seperti apa gitu? Gitu kiranya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin mohon maaf, mungkin bisa ditulis dalam chat. Singkatnya gini Mas, dalam musyawarah itu kan banyak poin-poinnya. Nah, kira-kira dari poin itu adakah ayat-ayat lain yang apa memberitahu bahwa suatu masalah ini bisa diselesaikan dengan musyawarah, kurang lebih begitu ya, Yusi? Izin, lebih kayak gini sih, kayak misalnya karena musyawarah kan memicu banyak konflik. Nah, sekiranya apa ada etika-etika yang diatur dalam musyawarah itu menurut sudut pandang Islam gitu. Ya, Oh. mungkin saya kutip dulu ya. Untuk etika-etika ataupun adab ada juga dalam bermusyawarah. Ada timnya kelompok satu yang mau menjawab. Atau mungkin bisa dicatat dulu Mas Fatmi. pertanyaannya. Boleh, boleh. Etika ya. Yang lainnya mau bertanya silakan juga. Nah, itu dia. Nah, ini dari Mbak Yusi, ada juga etika-etika dan bermusyawarah. Namun tidak saya tulis dalam makalah ini. Di antaranya seperti tidak ada memaksa, tidak ada pendapat yang memaksa kehendak, tidak mengutamakan kepentingan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri dan lain-lainnya. Ya mungkin inilah ada indikatornya atau poin-poin yang penting dalam beretika bermusyawarah sehingga tidak muncul terjadinya konflik.
Ya, mungkin itu Bayu sih. Ya, ada yang lagi? Mas Susilo boleh, anak pesantren. Halo, tes. Iya, silakan. Halo, selamat sore. Izin bertanya untuk terkait penilaian musyawarah ini serta penerapannya di dalam Islam. Nah, saya mau bertanya, Mas, menurut Mas terkait musyawarah ini kan sudah diterapkan jauh sebelum Islam berkembang gitu. Nah, pas udah zamannya mau berkembang juga musyawarah ini udah diadakan, contohnya pada pelaksanaan Perang Uhud gitu. Nah, di pelaksanaan Perang Uhud kan di situ untuk musyawarah terkait gimana strategi perang yang akan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ketika melawan kafir Quraisy. Nah, di situ kan terjadi miskom ya. Di mana ketika perang Uhud itu yang harusnya tim yang satu dia harus tetap berada di atas Bukit Uhud untuk meminimalisir terjadinya penyerangan oleh kaum kafir Quraisy dari belakang, malahan ketika udah masuk ke kategori perang gitu. Nah, di situ yang dari Bukit Uhud ini turun gitu loh. Nah, jadi ketika kita melakukan sebuah musyawarah pasti ada terjadi yang banyaknya miskom. Nah, menurut Mas untuk meminimalisir hal tersebut bagaimana ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari Itu ada Salma Damar, silakan langsung. ya. Izin untuk kelompok satu, jadi dari saya pribadi yang mungkin menambahkan saja dari poinnya Ibu Yusi terkait pendengaran dalam musyawarah, yaitu mungkin adalah hal yang krusial atau biasa terjadi dalam sebuah musyawarah. Jadi untuk dari pandangan umum terlebih dahulu ya, kalau misalkan untuk perselisihan itu baiknya bila terjadi dalam musyawarah, maka setelah musyawarah itu mendapatkan sebuah keputusan, baiknya di luar dari musyawarah, maka perselisihan itu dianggap sudah menjadi sebuah keputusan bersama. Artinya sudah tidak ter, apa, ter terulang lagi atau dibahas kembali di luar musyawarah tersebut. Mungkin itu, dan saya juga ada pertanyaan untuk kelompok satu. Apabila dalam musyawarah nih kita ada sebuah keputusan, tapi tetap ada sisi yang butuh kesepahaman tuh. Nah, gimana tuh cara menyatukan kesepahaman itu? Dan apalagi pribadi dalam sebuah organisasi itu kan berbeda-beda ya. Gimana ya untuk menyatukan satu kesepahaman itu? Thank you, Pak. Baik, terima kasih atas Mbak Salma Damar. Mungkin untuk pertanyaan yang dari Mas Susilo tadi itu untuk meminimalisirkan untuk meminimalisirkan putusan apa ya? Izin Mas, intinya gini, untuk meminimalisir terjadinya miskom dalam sebuah Oh. musyawarah itu bagaimana gitu? Soalnya pas udah terjadi musyawarah, kita rembukin semuanya, tiba-tiba apa yang kita bicarakan yang di dalam musyawarah itu tidak sesuai ketika di lapangan seperti itu terjadi, sehingga terjadinya miskom atau yang lain sebagainya yang tidak sesuai ekspektasi kita seperti itu sih. Oke, saya bantu jawab ya, Mas Susilo. Jadi untuk Perang Uhud, itu koreksi jika saya salah. Jadi kekalahannya itu disebabkan oleh prajurit yang tidak mau mendengarkan perintah dari Abdullah bin Jubair kalau tidak salah ya. Jadi dalam perihal musyawarah ini adalah satu dalam musyawarah tersebut adalah pastikan apabila kita sudah menerima pendapat
dalam musyawarah kita harus benar-benar yakin bahwa poin yang sesuai kita musyawarahkan itu harus sesuai dan kita jalankan, Mas. Jadi jika memang kesepakatannya bukan itu, maka hasil tersebut bukan merupakan hasil dari musyawarah. Artinya di situ ada pertentangan, bukan merupakan musyawarah. Nah, pada poin ini dalam perang Uhud itu kalau nggak salah prajuritnya ini tidak nurut dengan Abdullah bin Jubair. Jadi menyebabkan mereka kalah dalam konflik senjata itu, Mas, kurang lebih. Terima kasih. Ya, benar-benar. Tapi sebelumnya kan itu sudah diinfo di dalam hasil permusyawarahannya itu bahwasanya pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair itu tetap walaupun apa hal yang terjadi, mereka tidak boleh meninggalkan Bukit Uhud seperti itu. Betul. Nah, mungkin ya jadi poin di situ adalah dari musyawarah ini mereka mengingkarinya sendiri, Mas. Jadi ada di poin indikasi penilaian itu ada berkomitmen dan melaksanakan keputusan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Mungkin ada poin ini yang mereka ingkari, Mas. Apa Oh, sudah oke. Okay. terjawab? Oh, ya, ya, benar-benar. Ya, salah satunya mungkin udah menjawab sih, Mas, pertanyaan dari saya. Mungkin teman-teman yang belum pernah dengar ceritanya boleh dicari-cari dulu. Kalau SD itu ada buku Sejarah Para Nabi yang harganya 12.000, itu yang kertasnya kecil segini tuh. Nah, itu ceritanya banyak di situ. Mungkin bisa dibaca-baca. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk absen-absen terakhir ya. Untuk Mbak Salma, tadi boleh diulangi ya pertanyaannya? Izin Kak, untuk tadi pertanyaannya mengenai saya juga lupa nih, apa tadi ya Kak? Kok lupa, Mbak? Tadi Mas Fadoil udah dicatat belum nih? Kelompoknya Mas Fadoil nggak ada yang mau ikut jawab juga nih. Parah banget, nge-carry sendiri. Berat punggung. Ada Mas Ilyas, boleh bantu jawab. Siapa lagi nih yang mau komentar? Atau mau menambahkan dari yang tadi? Boleh. Mungkin saya mau nambahin kali ya yang Boleh, boleh, tadi. boleh. Kita di sini diskusi terbuka aja. Oke, jadi mungkin kekalahan di Perang Uhud juga masuknya ke kesalahan individu itu sendiri sih. Kayak dia tergoda gitu. Buat ngerampas dulu gitu. Sedangkan Arok itu coy. iya sih, sedangkan base itu nggak boleh ditinggalin gitu. Itu balik ke poin 6 yang ada di share screen kita ini. Jadi dia nggak ada komitmennya. Iya, mungkin dari individunya juga sih kan. Betul. Dia juga masuk ke poin 2 tuh mengutamakan kepentingan bersama. Artinya dia melawan kepentingannya sendiri. Apa Mbak Salma udah ingat belum? Oh ya, udah. Tadi saya tanya mengenai bagaimana untuk ini pasca musyawarah ya, lebih ke pasca musyawarah. Jadi bagaimana tuh untuk menyatukan kesepahaman dalam sebuah hasil keputusan itu dalam musyawarah. Otomatis kan di balik konflik itu tentu masih banyak yang mungkin dapat memahami sebuah keputusan itu. Apa yang harus langkah-langkah apa dan bagaimana tuh apakah harus ada musyawarah lanjutan atau bagaimana itu. Terima kasih. Sama. Terima kasih atas Mbak Salma. Mungkin jawaban yang bisa saya jawab yaitu dengan saling pengertian dan sama-sama bekerja sama atas apa yang dibutuhkan. Ya, mungkin itu saja Mbak yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terus berkomunikasi bisa. Adakah kelompok satu yang mau bantu jawab lagi? Ini yang belum respon, Mas Toto, Mas Ahmad Nurwidianto, Mas Ahmad Fauzi, Ilyas Radea.
Saya juga mau bertanya sih Mas. Ini kan sebenarnya konsep internalisasi kan. Internalisasi itu kan kalau tidak salah penggabungan ya, kalau tidak salah penggabungan atau sikap. Nah, dari musyawarah ini ke internalisasi itu bagaimana sih Mas penerapan dari internalisasinya? Maksud dari internalisasi pada musyawarah Musyawarah ini, betul. ya, itu mengukir atau membuat kesadaran dalam perilaku atau sikap agar 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 selalu ingat melakukan musyawarah. Ya, itu seperti membentuk sikap atau perilaku akan sesuatu. Jika misalnya konteks ini pada musyawarah, yang dibentuk perilakunya itu untuk bermusyawarah, selalu mengingat bermusyawarah jika ada masalah atau perkara gitu. Kalau contoh studi kasus simpelnya gitu ada nggak Mas contoh? Misalkan Contohnya, seperti kita sebagai mahasiswa kelas karyawan yang melaksanakan perkuliahan online gitu. oh, contoh sederhananya mungkin bisa saat pemilihan ketua kelas atau mungkin saat berdiskusi pada tugas misalnya. Gitu, Mas. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup menjelang sholat maghrib. Tidak ada ya? Oke, baik, Mas Fadwil, silakan ditutup untuk presentasi makalahnya. Baiklah, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada semuanya. Berikut inilah makalah-makalah makalah yang kami buat. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Kita gabung lagi sepakat aja jam berapa? Untuk absen soalnya belum absen. 6.20 bang. Jam 7 aja gimana? 6.20 aja kayak biasa ya. Jam 7 udahan ya. Ya 6.20. Iya, ntar nggak absen. 6.25 kalau mau. Habis absen udahan. Iya, 6.20 aja ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya.
Hadir. Baik, teman-teman, sudah selesai semua. Nah, selesai sholatnya. Sudah, Pak. Kita ya. Kita bisa kita lanjutkan ya. Ada suaranya, kedengaran? Ada, Pak. Pak. Ada, Pak. Kurang jelas ya. Ada, Pak. Ya, bisa kedengaran ya? Ya, Kedengaran, Pak. Pak. Oke. Pertama, mohon maaf tadi ada kendala ya. Karena laptop tidak begitu mendukung. Dan sempat tadi saya mendengar pemakalah dan kawan-kawan aktif ya dari dalam diskusinya terkait dengan musyawarah ini. Ya, karena memang Islam itu menjunjung yang namanya musyawarah. Musyawarah itu apa? Itu perundingan untuk memutuskan suatu perkara. Ini tentu banyak kita dapati di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, sempat juga tadi saya mendengar bagaimana perjanjian Hudaybiyah ya, dan musyawarah antara Muslim Madinah dengan kafir Quraisy Mekah. Itu terjadi musyawarah. Walaupun pada musyawarah itu para sahabat tidak rela, ya, tetapi Muhammad ya, mengambil kesempatan itu agar tidak terjadi peperangan ya selama 10 tahun. Itu untungnya apa? Ya. Seharusnya 10 tahun Pak, itu suaranya bisa dikerasin sedikit, Pak, ngomongnya, Pak.
Mohon maaf. Akan merugikan umat Islam. Berapa biaya yang harus dikeluarkan, ya kan, untuk peperangan tersebut, tetapi bisa dialokasikan dana tersebut untuk mengembangkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, bahwasanya kebiasaan musyawarah ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Apa kata beliau dalam hadisnya, saya tidak pernah melihat seseorang yang paling sering melakukan musyawarah selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bermusyawarah itu, ya, di dalam Al-Quran bisa pada tataran keluarga, ya, bisa pada tataran lingkungan masyarakat dan juga negara. Ya, kalau misalnya dalam keluarga itu juga terjadi musyawarah, sebagaimana sabda apa namanya firman Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyukin marodoa. Ini apa di sini? Bahwa seorang ibu itu, ya, hendak menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh. Dan kewajiban ayah memberikan makanan, ya, dan pakaian kepada para ibu dan anaknya. Jadi kalau misalnya mereka sepakat untuk menyapih anak itu belum 2 tahun, itu diperbolehkan. Dengan apa? Musyawarah antara suami dan istri. Bagaimana kalau kita susukan anak kita ini kepada seseorang? Itu diperbolehkan. Pada saat kenapa? Musyawarah. Itu. La tudor walidatun biwaladnya wa la mauludun lahu biwaladnya wa ala alwaris min mislihi. Wa in arada fisalan an taradin minhum an taradin. Saling rela. Wa tusyawurin, mereka bermusyawarah untuk tidak menyapi anaknya sebelum 2 tahun. Fala junah alaih. Maka mereka tidak mendapatkan dosa. Itu deh. Dalam keluarga. Misalnya dalam perang Uhud, ya. Ini perang Uhud terjadi di kalangan umat Islam. Kenapa? Karena para sahabat tidak disiplin, ya, terkait musyawarah yang sudah disepakati antara Rasulullah dan para sahabat. Mereka meninggalkan pos yang sudah ditentukan, ya kan? Apa yang terjadi? Maka dalam perang itu kaum Muslim Madinah kalah dari Bakir Datur Quraisy. Begitu juga dengan perjanjian Hudaybiyah. Itu pun dilanggar oleh kaum kafir Quraisy Makkah. Ya, mereka membunuh Bani Hoja'ah selama sebelum melewati 10 tahun itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Fathu Makkah. Itulah sejarahnya terjadi Fathu Makkah. Akibat mereka melanggar daripada perjanjian Hudaybiyah dari hasil musyawarah yang sudah disepakati antara Nabi dengan Kafir Quraisy. Itu teman-teman, artinya apa? Musyawarah itu yang pertama harus lemah lembut seperti yang dicontohkan Rasulullah. Dia tidak keras. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu tidak keras dia. Dia mengikuti ritme musyawarah itu. Ya kan? Dari Kafir Quraisy. Begini kata Kafir Quraisy, oke, enggak masalah. Yang kedua apa? Selain daripada apa namanya? Lemah lembut dalam berbicara dan menyampaikan pendapat, tentunya juga dalam bermusyawarah itu harus berlapang dada, teman-teman. Artinya jangan kita menganggap bahwa orang yang ikut bermusyawarah itu adalah orang yang lebih rendah daripada kita. Yang namanya musyawarah adalah perundingan yang memutuskan perkara untuk mufakat, ya, untuk mencarikan solusi. Itu, teman-teman. Hal ini juga dapat kita implementasikan dalam pendidikan agama Islam. Karena kalau ada masalah, ya, harus kita berdiskusi
bermusyawarah untuk mencari jalan keluar. Jangan kita memaksakan kehendak kita dan tidak memperdulikan pendapat orang lain. Itu namanya musyawarah. Musyawarah itu adalah perundingan dan memutuskan ya atau solusi daripada beberapa pendapat yang sudah kita dengar bersama. Oke, teman-teman, saya kira cukup ya untuk mengembangkan dari apa yang disampaikan, karena saya dengar tadi cukup lumayan mantap lah pemaparan dari pemakala dan diskusi dari teman-teman semua. Oke. Ini siapa yang tak hadir ini, teman-teman? Ada mungkin yang belum hadir? Coba saya absen. Belum di absen, Pak. Oke. Saya absen yang dulu. Pertama dari informatika dulu ya. Nah, informatika. Kalau ada teman-teman yang terlewatkan namanya, karena ini dikirim oleh apa namanya yang terbaru absennya. Pertama Ahmad Nur Widianto. Hadir, hadir. Aditya Fikri Firdaus. Aditya Fikri Firdaus. Hadir ya. Atta Daifatin. Hadir, Pak. Dio Aristo Franciscus. Kristen, Pak. Fadail Jikri Ilahi. Hadir, Pak. Hafid Irsyad Khairuddin. Hafid Irsyad Khairuddin. Ya. Hasbi Allah. Hasbi Allah. Muhammad Amin Rizki. Muhammad Fathur Raji. Muhammad Khairi. Hasbi Allah hadir, Pak. Muhammad Khairi hadir, Pak. Hasbi Allah hadir, Pak. Oke, okay, oke. Okay. Muhammad Khairi hadir, Pak. Ya. Pak. Muhammad Jaki Pratama. Hadir, Pak. Ramas Surya Lanang. Hadir, Pak. Rifki Reza Mahesa. Hadir, Pak. Salma Damar Oktaviani. Hadir, Pak. Suwanto. Hadir, Bapak. Yudi Eko Susanto. Hadir, Pak. Hadir. Yusi Nur Halimah. Ya. Jikri Firmansa. Hadir, Pak. Masih ada yang informatika yang belum dipanggil? Masih ada? Niko udah belum, Pak? Niko, Niko. Niko informatika ya? Teknologi informasi ya, Pak. Studi informatika. Informatika dulu. Oh ya, Pak, maaf, Pak. Salah, Pak. Oke. Berarti udah ya semua informatika. Halo, Pak. Ya. Saya Buddha belum Pak Arkan Putra, Pak. Arkan Putra. Ini dari informatika, Pak. Arkan Putra.
Kristen Putra. Masih ada? Halo Pak. Dari Nopan aja. Apa? Informatika. Saya TI, Pak. Ini informatika dulu, informatika. Ya, Pak. Udah ya, semua ya, informatika. Oke. Sekarang sistem informasi. Ahmad Fuad Jainuddin. Ahmad Fuad Jainuddin ada? Akmal Yusuf Abiyoga. Alfi Maulana Al-Farisi. Hadir, Pak. Ya. Alfi hadir. Bambang Widianto. Bambang Widianto. Damar Gali Kalitski. Hilman Hidayat. Hadir, Pak. Lutfi Dwi Maptia Zain. Hadir, Pak Ustaz. Muhammad Rizki Tamami. Rizki Tamami hadir. Muhammad Haidar Abdurrahman. Muhammad Haidar Abdurrahman. Muhammad Ramadhani Ismail. Nur Mujahidin. Ridho Iman Toko. Roni Perdiansa Pasca. Ya, Pak. Hadir. Masih ada yang SD yang belum dipanggil? Itu kalau nggak salah Nur Mujahidin konversi deh, Pak. Katanya. Apa? Katanya Nur Mujahidin konversi kayaknya. Ini yang baru Indah. Yang kirim. Nggak tahu nanti, makanya yang kurang nanti saya iya. Kabarkan lagi. Nah, yang terbaru katanya. Yang SI yang belum dipanggil ada? Ya. Teknologi Informatika. Ahmad Fauzi. Hadir, Pak. Aditya hadir, Firman Pak. Nugroho. Hadir, Pak. Aditya Firman Nugroho. Agam Riyandi. Agam Riyandi. Agung Laksono. Hadir, Pak. Ahmad Rizki. Ahmad Rizki. Aldi Arya Putra Petriana. Hadir, Pak. Aldi, Pak. Hadir. Ya. Andi Liani. Andi Liani. Angga Dapa Prasetya. Hadir, Pak. Hadir. Anwar. Anwar. Arjuna Sepadewa Ananda. Nanda. Hadir, Pak. Arjuna. Ajis Akbar. Hadir, Pak. Badrun Muhammad Yasin. Hadir, Pak. Danar Prasetyo. Didi Lesmana. Hadir, Pak. Oke. Dimas Tirta Jasa.
Dwi Rangga Putra. Hadir, Pak. Edo Suhada. Hadir, Pak. Edo Suhada ada? Hadir, Pak. Ada. Izin, Pak. Ahmad Rizki hadir, Pak. Erlangga hadir. Faris Nugraha. Hadir, Pak. Hadir. Haddad Al-Farisi. Hadir, Pak. Ilyas Radea. Ilyas Radea. Indra Aji Pamungkas. Halo. Itu hadir. Oke. Irwan Saputra. Hadir, Pak. Ipando Gentuskarya. Hadir, Pak. Dare Susetia. Susetio. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lare, Pak. Hadir. Dosennya kemana cuy? AFK nih. Gak tahu nih, keluar lagi. Problem lagi. Aku dong. Gak ada. Lagi doain kita biar cepat lulus, bre. Min. Gue doain semoga lu cepat di DO. Ini dosennya kemana mas? Menghilang kan mas? Dan kayaknya masalah jaringan aja Pak dosen. Sekarang masih pulang nih. Lagi rekal bang, ini balik ke base. Lagi beli immortal kali. Ini tas gue taruh sini. Lu yang tahu. Bojo. Lu kecil kalau keluar sini. Kasih. Kok ini?
25 tambah. Wah. Kok ini bagus ya? Apa ini? Bagus loh ini. Amin. Mic-nya tolong. Mas Amin, mic-nya tolong. Oke, teman-teman, katanya kelasnya cukup. Silakan yang mau live boleh live. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Bro, absennya belum ambil. Absennya gimana, Bro? Di absennya japri ke Pak Mahathir aja ya yang belum. Oh, absennya okay, belum okay, saya okay. Tadi aduh kendala sinyal. Gimana? Japri kontaknya di mana? Atau enggak di grup boleh? Tadi ya, kan di grup sih, Bang ya. Iya sih, biar satu orang gitu langsung. Di grup ya, nama kan. NIM Hadir gitu aja. Aduh, oke okay, oke okay deh. Oke. Okay. Okay. Kendala sinyal. Bikin list. Nggak usah nggak usah di list, nama aja langsung. Kalau di list kayak sebentar ini di ya. Screenshotnya nih kira-kira nih apanya zoomnya gitu hadir gitu apa ditulis aja tulis aja lah apa. Oke siap, yaudah nanti siapa yang mulai nanti tinggal nerusin aja yang lain. Iya nggak usah gitu. Nggak usah dibikin list, tapi kalau list pasti kayak soalnya. Iya betul, satu-satu aja deh kalau gitu. Oke oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih mas-mas mbak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang keluar mas. Waalaikumsalam.